Guna memaksimalkan implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme RANPE, BNPT bersama Kementerian Lembaga terkait melaksanakan rapat koordinasi kelompok kerja atau POKJA RANPE di Setiabudi, Jakarta Selatan. Dalam kegiatan yang berlangsung dari 23 hingga 25 Mei 2022 ini, kelompok kerja yang terbagi ke dalam 3 pilar memberikan laporan terkait perkembangan dan kendala pelaksanaan kegiatan RANPE. Selanjutnya, kelompok kerja menentukan tindak lanjut kegiatan RANPE agar berjalan secara efektif. Pada periode Januari hingga April 2022, POKJA Pilar 1 sebagai pilar pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme telah melaksanakan 39 dari 51 rencana aksi yang menjadi amanat Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang RANPE Tahun 2020-2024. Sementara itu, POKJA Pilar 2 sebagai pilar penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban, serta penguatan kerangka legislasi nasional telah melaksanakan 14 dari 33 rencana aksi. Sebagai pilar kemitraan dan kerjasama internasional, POKJA Pilar ketiga telah melaksanakan 15 rencana aksi dengan 28 komitmen. Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Dedi Sambowo selaku Ketua POKJA RANPE berharap agar rapat koordinasi ini dapat membangun sinergi bagi seluruh pemangku kepentingan sehingga RANPE dapat terselenggara secara efektif hingga ke lapisan masyarakat. Marilah kita manfaatkan rapat koordinasi kelompok kerja RANPE ini untuk membangun sinergi yang kuat antar berbagai pemangku kepentingan, baik kementerian lembaga di tingkat pusat maupun daerah, dan tentunya melibatkan peran serta masyarakat. Rangkaian kegiatan selama 3 hari ini juga diisi dengan rapat koordinasi antara POKJA RANPE dan organisasi masyarakat sipil. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan usulan pembentukan POKJA tematis dan forum kemitraan pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil terkait RANPE. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RANPE tertuang dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021. RANPE melibatkan 46 kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah. Rencana aksi ini digagas guna tingkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.